warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, masih tetap semangat bersama kita tim Offset 13. Oh ye! Saya kenalin satu persatu ya. Nih Ipung, Pak Ipung ini di Offset 13 itu peran vitalnya ialah upload video, admin dan pasarin, dan istilahnya kalau lebih ke marketing ya, dia admin tim kita di sini. Salah satu partner juga nih. Ya. Nah, satu lagi Pak Nurdin, dia berperan sebagai Dirun. Ya, ingat itu ya, Hansip Dirun. Nah, satu lagi ini Pak Marfudin. Halo, berperan sebagai Hansip Sanip. Ini satu lagi nih Pak RT nih. Nama aslinya John siapa om? Johnny W. W ini apa? Wira Pranata. Kevin Walker. Di peran offsetnya namanya RT Syukur. Kan saya sendiri diajak sama teman-teman nih buat apa, memandui buat ngetir offset 13, bikin cerita, film. Saya katanya mereka ini potensi sih sebenarnya. Saya Andri. Ya, pandre juga bareng sama Mas Ipung di episode 13 ini. Ini temanya cuma ngobrol-ngobrol nih guys. Kongkong. Kenal lebih dekat lagi ya. Kongkong. Ya, boleh tanya-tanya. Nah, boleh siapa nih? Saya mau tunjuk satu dulu nih yang memperkenalkan dirinya. Dan gimana sih punya pikiran mau mendirikan episode 13 tuh? Dari mana sih idenya? Kita tanya. Mas Ipung Desain. Oi. Lanjut Bang Ipung. Ayo Bang Ipung. Siap. Terima kasih Mas Andri yang terhormat. Luar biasa. Jadi ceritanya dulu saya ngedenger nyanter namanya Andri Nemo. Presenter. Oh, di Kensel. Jadi ceritanya Andri Nemo itu bisa bikin film. Kemarin tinggal di Permata, bikin Tom Channel, terus di Mahoni bikin Nemo Kreator. Kebetulan pindah ke Tamarin. Kenapa enggak Tamarin nih buat? Gitu loh, bapak ibu-ibu, adek-adek, kakak-kakak, kompo. Terus udah gitu, ngobrol deh. Saya ketemu Mas Andri, pas gimana kalau bikin di Tamarin. Nah, bikin di Tamarin ini kan insya Allah teman-teman yang dari Tamarin ada antusias. Terus juga untuk bapak-bapak di sini, bisa lebih eksis gitu, ada kegiatan atau diceritain seputar Tamarin. Ngobrol ke Mas Andri, waktu itu langsung ke rumah Mas ya. Kita datang ke rumah Mas Andri langsung. Pakai motor apa enggak? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Olahraga. Oh, iya. Karena naik motor terus zaman sekarang kan. Oh iya, iya. Iya, bisa. Bisa diam enggak lu? Bisa lu. Kita ganti dosen. Kita datang ke Mas Andri. Terus Mas Andri ngatur konsepnya. Setelah konsepnya jadi, ngecek dulu sama Mas Andri sendiri yang bikin offset 13, artinya opera seputar Tamarin RW 13. Mantap. Iya. Terus udah gitu Mas Andri sempat tanya, di sini talentnya siapa aja kira-kira? Talent apa talentan? Pemerannya. Oh, pemeran. Iya. Ngomongin opera seputar Tamarin. Iya. Jelasin dong. Orang nggak tahu. Iya. Nanya kita. Iya. Terus saya nanya konsepnya ke Mas Andri, Mas Andri. Nanti mau dibawa kemana Tamarin ini? Kata Mas Andri kan yang di Permata anak-anak muda, yang di Mahoni anak-anak muda, coba ditamarin orang-orang tua gitu ya Mas ya? Iya. Gitu kan? Terus siapa aja orang-orangnya? Karena yang menurut saya sama Mas Andri udah klop, ya alhamdulillah 3 orang ini waktu itu sempat diseleksi. Nemu sih. Oh, nemu sih, nemu sih. Tapi yang tua mah cuma ini doang. Saya yang tua mah. Jadi dilurusin sedikit, sebenarnya waktu itu konsepnya Offset 13 tuh Offset 13 itu bukan mau bersaing dengan kota-kota yang mana, daerah-daerah mana, channel-channel yang mana. Offset 13 itu siap bersaing dengan Jepang. Luar biasa. Iya, 2024 Offset 13 bersaing dengan Jerman. Itu Jepang. Iya, Jepang. Itu Jepang pakai tapang, pakai Jepang. Jepang ya? Jepang. Kira-kira entah apa? Entah dulu, bagiannya entah yeah, bang. Iya, oh iya. Dia mau rese dong. Ya mungkin sekian aja, karena bapak-bapak yang lain udah pengen ngomong kayaknya bapak-bapak. Enggak, malu. Silakan Bang Irum. Halo. Udah cukup, udah selesai ganti. Ya. Assalamualaikum. Belum, enggak. Ini gimana nih? Lanjut. Ini gimana nih?
Udah cakep. Oh, ya. Halo. Prem semua. Kenalin kita di room ya. Jadi begini, saya sendiri juga enggak tahu nih kenapa saya di room. Dia biru. Dia juga bingung. Kan kata makanan. Iya. Enggak kok gini. Diam lo. Ini kok gua mau cerita ini. Iya, iya. Jadi begini, teman-teman semuanya. Saya sebagai kerang biru, tapi kok karakternya kok bisa dibilangnya gimana ya, selalu baik dibohongin sama si Sanik ini. Nah di sini saya juga sebagai birun selalu berupaya untuk apa namanya? Iya aja nih, gue nggak bisa ngomong juga nih. Di sini birun di sini mulu dari tadi. Iya lo mau lagi lagi di sini mau kapan kelar? Itu kan gue juga ngomong yang muncul PH kadang-kadang muncul. Ini lagi, yeah, ini lagi. Kamar kelar. Mau tanya saya lagi pak. Jadi gimana nih gue ngomong? Mau sih lu deh. Gue bisa ngomong birun ya. Dia orangnya diem. Mas sekalinya ngomong salah. Salah. Ya, ini dia yang tiru. Rogi dia. Rogi, rongting gigi. Udah iya katanya ada lanjut. Oh, sebelum. Iya. Sebelum. Ya ini langsung aja lah. Mencium. Wah, diam lo. Gua ngomong gua RT nih. Oh iya. Iya. Assalamualaikum. Lu RT apa kepanjangannya? RT syukur. Iya, apa kepanjangan RT? Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Gitu. Kira jadi iya. Jadi begitu nih. Teman semua ada kakak po semua ada yang cangkim yes itu gue dipercaya ini gue paling umur tua gue tak boleh tak gelangnya bagus banget kayak kunci gelang kunci ya bingung tes lo jadi 69 umur bang gue dipercayain pertama gue direkrut si begini itu bang Andri tuh saudara gue dia liatin gue, dia shopping gue, gue nyanyi apa dia liatin lagi dia bilang ini aki-aki ada apa gue dipanggil aki-aki, gue gak mau lu mau nyampe? Hah? Mau nyampe? Nama aja lu gila lu emang sih jual belum aki lagi, masih utuh itu depannya tuang, tapi belakang tetapnya beruang nah emang ini kulit gak bisa dipongin yeah. Ini sih gampang lah walaupun juga semangat tetap muda gitu kalah lu lari sama gue sih lo ada apa lah cuma cerita gue dia lo begitu jadi kebetulan gue lihat gue dia ajak gue disuratin terus gue dikasih duit ongkos pulang nih lo kasih ongkos pulang nggak ongkos pulang sama saudara gue lihat lumayan sih gue dikasih 35 dia nanya gue naik apa lo pulang ojek gendong gue bilang emang ada ojek gendong dia bilang ada di tempat gue bang gitu ojek gendong di gue itu asal ujung ada ujungnya udah mana ya sebenarnya mah belas kasihan Mas Ipung sih sebenarnya sengaja bunuh iya dia katanya kalau nggak diajak takut ngambek udah tua tak ada baperan atau gimana misalnya kayaknya Bang Nurin diajak Pak Mas diajak gue nggak diajak kan sih kayak nggak ada fungsi di sini itu memang tapi kan gue RT lu kebetulan dulu wakil RW mah oh iya wakil RW insya Allah lebih bijak bijak ternyata malah dia wakil RW kan dipecat enggak mau selesai selesai. Gue orang ketiga periode. Oh, nggak mau? Nggak mau ya. Ini kita diangkat jadi RT, dia selalu ribut berdua. Udah lo, hancit gue jangan pada berantem, gue bagi duit ya. Oh, berapa banyak? Ada 7.000, 6.000 diambil juga deh gue. Ambil gak bayar kok minta. Aku jeng berantem ini orang ini emang gue suka kopi. Nah, udah selesai lo kenal. Udah, bang gue gitu aja yang pertama gue direkrut. Gua alhamdulillah deh gua masih bisa, oh gua soal eksis kalian lu, aduh lari sama gua ada anjing nih, mudah nih lu lari paling kencang, gua enggak santai diam nih gua diam nih, gua kasih nih anjing nih, lu mau gigit cuma dia cium doang, dia enggak gigit lu dia udah, ada daging gua apa kade dia kan tulang dijilat-jilat enggak, dia udah enggak tega iya jadi dia nggak tega dia lewat dia yang diutap kalau kita ngaji gitu ceritanya ya begitu aja nonton ke assalamualaikum teman-teman jangan lupa pencet yang banyak subscribe apa yang
sapret, asupret, tapi sapret. Udah lu jangan ganggu gue lagi, lidah gue kegigit tadi, itu gue gak tanggung jawab. Ya Allah, pengen juga sariawan. Oke, ya Allah, udah pencet aja gitu. Gitu gue ya, makasih udah. Ungkapan perasaan dari Om John sebagai RT Sukur, tadi masih muda, Bang Nurin muda, Om John muda. Yaudah kita akhiri, wabila topik. Bang, gue belum nak. Oh belum ya? Belum. Iya, lu bang. Iya dong. Wah, belum. Ada. MK-nya nggak ada, Shay. Iya, iya lupa. Aneh, Pak Jaksan. Sari belum ngomong. Ah, gue gini-gini juga pengurus RW lu. Iya. Kasih bang, Shay. Iya dong. Sian, Bang. Eh. Gue ngomong nih, Bang. Iya, dulu. Diam lu. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat Bang Sanip. Buat mengungkapkan perasaannya ya, tentang Offset 13. Yeah. Dia kan ini Pong dulu dia kan akhirnya nggak masuk nominasi kan sebenarnya. Sebenarnya. Ya, karena dia sekretaris RT. Bang, dia pertama lagi ajak Bang, dia ditarik, dia nyanyi terus pulang. Sana senang di sini senang nyanyi itu di sepanjang jalan. Karena bang. Masuk Offset. Dia bilang sama bini, gue diajak main film lo. Waduh senangnya Bang. Ya tahu Pak Jon, tetangganya dia bilangin semua. Woi, gua nanti nonton gua ya dia. Swe. 13 dia bilang begitu. Tetangganya di nah aja dia lho. Dia bikin ini bubur merah bubur putih Bang. Nanti bagi tetangga. Balik nama. Tetangganya bingung. Terus kapan dia ngomongin itu? Ya, ini gua lagi ceritain dia. Jadi omnya lagi ya. Iya, dia ini gua bilangin dia nih. Dua dia. Ya udah lo ngomongin. Wah, aja juga lo. Jadi oke. Kita dengarkan ungkapan perasaan dari Bang Sani. Yeah. Bang Sani mau cerita nih. Yeah. Dengerin guys. Kayaknya dia nggak punya perasaan deh Bang. Ada ya. Nggak punya. Nggak punya perasaan dia. Oh iya. Nggak punya perasaan. Dia suka nyanyi. Iya tanya aja siapa mainnya kan main. Nggak punya perasaan dia Bang. Buang ngomong. Kapan? Ah, elah. Ya kan dia tadi ngomong ini. Biasanya kan lu ngomong. Lu sambutan lu udah, gua belum. Kan gua cuma ngobrol-ngobrol doang. Ya udah gantian. Iya, kasih-kasih. Hah? Iya. Ya kalau artis bayar kecil lo begitu. Iya, aku jumlah gua paling mahal, Bang. Oke. Sekarang ayo kita saksikan. Oke, kita dengarkan Bang Sanip mengungkapkan perasaannya. Eh, kan pun gua pian dengan balik lagi daripada dia. Dah. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai, Bang. Belum dimulai. Belum mulai. Bang Sani. Oh iya, udah. Lo ya itu. Terus baik, Bang. Lalu gua bebas. Aku amat sih, kita main dulu. Ya, silakan Bang Sani. Oke. Okay. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Eh, itu ngomong-ngomong itu rokok. Masih ada nggak? Jadi-jadi. Hah? Enggak, gue pengen rokok, gue mah. Enggak mau apa-apa ya? Ntar gue gedik lama-lama, jangan nanya. Ngomong-ngomong aja, emang gue salah, gue ngomong. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih buat Bang Andri, ya kan? Ketua kita lah sebagai sutradara di Offset 13, Bang Impung sebagai admin, dan kita Bang Nurdin dan Bang Om John. Om John. Syukur. Oh iya, syukur. Terima kasih banyak terutama kepada beliau-beliau berdua ini yang mana kita diajak untuk belajar kreativitas, keahlian, kemampuan kita di bidang seni ini. Alhamdulillah respon daripada warga Puri Tamarin luar biasa Bang. Nah jadi yang mana Puri apa Offset itu ada menceritakan sebuah obrolan pendek sekitar Tamarin. Alhamdulillah Tamarin ini mudah-mudahan dengan adanya Offset bisa meningkat nih. Lu benar belum? Belum buat. Bebas. Gua kalau lagi begini bener Bang. Oke okay. Iya. Nah, ini kan komedi nih. Hah? Komedi. Iya. Ngomongnya jangan baku-baku banget. Iya. Enggak, emang begitu gua mah. Gua kalau formal begitu Bang emang. Oh, gua kadang pernah. Dalam gitu gua mah. Pembawaan gua. Oh, lanjut. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan nih Offset kita nih terus berjalan. Amin. Ya, Bang Andri ya. Iya, walaupun kita pada bocor nih ya, sama lu. Bocor apa dulu nih? Ini bocor halus nih. Diam lu. Rese lu lagi ngomong. Oh iya. Ketua lu mau sambutan lu. Iya. Lumayan. Iya, kucing lu. Ya mungkin itu aja dari saya Bang Andri. Terima kasih banyak. Begitu doang. Bang Dio, ya begitu aja. Begitu aja. Pendek, sikat, padat. Dia nggak bisa, dia nggak bisa ngomong. Enggak, emang dia lagi. Bukan tadi barusan diomelin. Sama siapa? Sama bininya. Oh, kenapa sih? Dia kalau habis diomelin bininya dia enggak sanggup. Oh, gitu. Error kabel kuningnya. Oh. Diam lu. Dia ada kabel kuning. Belum. Udah, Bang. Oke, siap. Apanya?
Kotsnya dong, biasanya Sanip tuh ngasih kots. Iya. Benar. Apa itu? Kotsnya apa tuh ya? Ya nggak tahu. Kotsnya apa? Kotsnya atau apa? 2000. Belum ada, 2024 pokoknya offset 13 maju. Ya. Udah, ini udah maju. Ya sukses lah ya kan. Berkembang terus. Yang bener dong, kemarin kalau di film kata-katanya bagus. Apa disusunin lah kata-katanya? Sekarang emang enggak? Enggak ya, Bang. Aslinya begini, Bang. Aslinya so on ya. Masih enggak, Bang. Agak bocor dikit. Iya, aslinya. Lanjut. Jujur, Bang. Dia angka juga tuh. Dia disuruh tulis angka 2. Dia gambar bebek. Bebek gitu ya? Dia pipi apa-apa. Cangklong dia bilang. Ingat dia cangklong gitu. Bacanya pipa cangklong. Oke, okay, udah, tinggal gue. Iya, Bang. Kasih. Emang aja, kasih dulu. Dia udah terserah sih, kasih aja. Gue ngomong apa, orang gue ngomongin semua. Apa ya, itu jadi, offset 13 itu... Jadi-jadian. Sejadi-jadinya sih sebenarnya. Oh, keren. Sejadi-jadinya. Waktu itu memang, meskipun gini, ngobrol, Mas, ayo bikin sesuatu kegiatan yang istilahnya positif ditamarin kan. Saya bilang, ya nanti tunggu waktu yang tepat, karena itu masih ada proyek ya, masih ada kerjaan gitu kan. Nah, tepat di tahun baru, di bulan Januari, kita adakan pertemuan dengan Bung, Pak Nudin, dengan Om John. Yeah. Saya cari dulu satu lagi tuh waktu dulu pas ada bakti sosial waktu itu. Cianjur ya, Cianjur. Kebetulan antusias warga Tamarin ini untuk membantu warga saudara-saudara kita yang di Cianjur yang lagi terkena bencana, antusias sangat luar biasa. Dan pencapaiannya pun dari hasil donasi yang dikumpulkan dari warga Tamarin itu alhamdulillah yang terbesar di desa sini. Wih, siapa dong, Pak? Ya, yeah. Makanya saya dari... Berapa nilainya waktu itu? Saya kan nggak mau berapa. Kalau nilai nggak usah disebutkan. Nggak usah disebutkan. Ya. Rahasia, dibatasi. Cuman kita berada di posisi yang teratas. Dari situlah saya tercetus pikiran bahwa orang di sini, warga di Tamarin itu memang benar-benar peduli. Sangat peduli dan kompak gitu. Kompak dan sayang nih kalau nggak ada bikin momen salah satu kegiatan yang positif. Dan ketika kita sudah terbentuk, tiga pemain dan dua saya sama itu sebagai timnya, antusias dukungan dari warga tuh luar biasa di sana saat pengennya ya. Dan Pak RW juga mendukung. Nah, Pak RW mendukung. Sampai dikasih kaos kita, Bang, sepatu, kaos. Bukan jangan kan dari luar ya. Dari dalam keluarga kita sendiri juga kita sangat disupportkan. Iya. Nah, saya bilang sama Mas Itu pada saat itu, Bung, saya sudah pernah ngalamin bikin ini, channel ini. Ya alhamdulillah sedikit pun ada berhasil. Nah di sini tuh saya bilang sama Mas Ibu, di sini finishnya saya pengen apa namanya kasih karya-karya yang terbaik di sini tuh. Finishnya saya di sini. Ya. Nah kebetulan teman-teman ini ya umurnya jauh lebih tua dari saya tuh jauh lebih tua. Iya sih. Kebetulan orangnya benar-benar super top, super semua ya. Nggak ada yang lu anak muda ngomongin sama gue. Dalam hal film kita sini sama open door. Dan begitu kekeluargaannya pun sangat cukup luar biasa. Nah dari situlah saya semangat untuk membangun offset 13 ini, membangun karakter di offset 13 ini untuk memajukan tempat yang mana saya tinggal ini positif kita. Kita bisa apa namanya mengharumkan karya kita. Jadi semangat di awalnya kita nggak mikirin materi sih sebenarnya. Yang kita pikirin cuma gimana caranya kita bersedekah, menghibur orang. Betul. Menghibur orang, bikin orang tertawa kan salah satu ibadah. Betul. Edukasi ke anak muda. Edukasi ke anak muda. Tapi kalau aja masih semangat begini, yeah. Ayo lah yang muda. Jadi
Ya, dia punya kreasi juga. Tapi nanti kalau yang muda siap di sini siap berekspektasi, silakan. Siap bergabung. Yang tiga ini kita buang ya, Bu ya. Oh, yeah. Aduh, gitu ya. Kita buang kemana nih? Dibuang kemana? Nah, nah, kali ya. Kalau kita ya, kita udah tua. Belum, saya gua belum closing. Oh iya. Ya, jadi gitu aja. Apa artinya closing? Itulah opsi 13. Iya. Saya minta doa dan dukungannya. Amin. Semoga kita kedepannya makin maju, makin amin. Makin apa namanya? Kita makin mengoreksi diri kita, kekurangan kita, amin. Dan bisa menjadi lebih baik dan bisa menghibur masyarakat. Amin. Bukan sekedar masyarakat Kurita Marin, masyarakat Desa Pisangannya, Cepatan, Tangerang, bahkan Indonesia, bahkan mancanegara. Amin. Itu aja harapan dari saya. Dan semoga kita terrealisasi di tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin. Bisa tetap kompak, doain sehat-sehat semua. Amin. Ini umurnya udah. Amin. Aduh, setengah apa? Amin. Setengah apa tapi ya? Setengah apa? Amin. Hanya umur. Amin. Saya doain umurnya sampai 200 tahun. Usah ada. Ya. Kalau 200 kita untung banyak. Kalau 200 takut pulangnya lupa ya. Iya. Oke, kita aja guys. Oke, sekarang kita lanjut ke kita ngobrol-ngobrol. Yeah, so thank you. Salam kita sama RT Sukur ya. Yang begitu usia yang begitu. Bukan, Bang. Enggak banget. Iya. Tapi dia masih punya tua, tua, tua banget. Nah, itu dia. Hah? Balita. Balita lagi. Iya, 50. Iya, kalau gua gini, gua kalau selagi abang-abang kita yang terutama Mas Admin Lolo nih ya, pada yang berpikirnya positif buat edukasi, gua senang. Kalau lu nggak beres, gua apalagi gua dikasih jabatan RT, gua mesti kasih edukasi benar-benar. SK-nya ada nggak tuh jabatan? Gua SK gampang itu, mana? Gua tinggal ke atasan gua aja. RW. Kan istri gua sekolah Tamarin, bukannya di RW. Ada gua di RW sendiri, RW Tamarin. Oh, kan jawab saja sekarang kita. Kalau itu gua RW offset, bukan RW Tamarin. Jadi dia bisa. Sebenarnya RW atau RT sih di offset? Siapa? Ente? Gue RT. Kirain RW. Diam lu! Kasih lu! Gitu. Jadi gue kasih semangat lu pada. Lu kan kadang-kadang kalau gak ada yang tua juga begitu. Iya kan, mau gak? Lu liplak. Apa nama lu? Kadang-kadang mati lu belantong, lu kan salah liat. Macam belantong gak salah. Burung! Di Tamarin ada apaannya sih? Dia pakai jelasin yang tahu kan hanya ke gue. Semuanya itu orang Tamarin bukan sih? Tamarin ini. Gue kalau Tamarin yang gue tahu sih orang ada apa aja asing orang. Iya begini gue ceritain dulu orang ini. Orang-orang ini kita kan segala perasaannya oke lah ya. Usuku ada tapi gabung kita kompak semua bau membau kalau menolong. Suku apa aja teh adanya teh? Ada. Tamburikin ada gak? Tamburikin ada. Tamburikin kalau kita dananin si ade. Beri suwe lo ya dikit-dikit lah gue lo. Kalau kita poles dikit gampang. Gampang banci. Iya. Kalau lu bilang mengamburikin dia gampang itu. Jadi kita banera ragam, alhamdulillah kita kompak satu visi misi. Tapi gini guys, Om Joni bisa menguasai 5 bahasa loh. Iya. Bahasa Inggris. Yo bahasa Inggris. Bahasa Inggris sambil bahasa Inggris. Mau lu mau ngomong apa Inggris? Bahasa Inggris apa aja? Ya, apa aja. My name is Johnny. Udah biasa. I live in live apa live? Live. Lu lagi hidup. Jadi lu enggak bisa deh lu jajan goreng aja. Salah satu kelebihan Om John. Bahasa Jepang Om. Bahasa Jepang Om John. Watashi ne. Oh, nama Jongsan. Jongsan. Artinya apa tuh? Jongsan. Nama gue si Jong. Dia Jepang nggak bisa Jong. 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 Kenapa nggak bisa? Udah angus. Lidahnya udah mengek. Enggak, dia lidahnya pendek. Oh, pendek. Oh, dua bahasa Jepang. Tiga. Prancis. Prancis. Iya. Prancis gue pendek kan? Apa? Pendek. Prancis. Bukan anak diklat, ingat lupa ini ya, malam ini gue lagi lupa. Jerman deh, Jerman deh. Jerman bisa. Unter Morgen. Oh iya. Apa tuh Unter Morgen? Selamat pagi. Unter gue ngolor. Ini gue di Belanda gue bisa. Oh Belanda itu tiga. Belum masuk Belanda ya. Masuk Belanda. Ye nyelongcong, ek congcong. Ye ek kalau Belanda. Itu bahasa kompen ini. Bu, Belanda. Ye.
Iya betalem, lu jangan kurang aja. Oh, iya betalem, oke. Oke, empat ya. Terakhir bahasa Tangerang. Oh, bahasa Indonesia ya? Bahasa Sunda, bahasa Sunda gue. Oh, bahasa Sunda kan Sunda. Ah, no, so, bahasa Sunda juga. Sunda bisa aja. Wih, gue tinggal di Tangerang. Oh, bertanggal gue Bang Ipung kan. Ya, nyakumnya. Berarti bisa ya? Bisa. Nah, sekarang, nah ini kelebihan talent saya nih, Om John nih, punya bisa lima bahasa. Nah, satu lagi bisa dua bahasa nih. Arsip Sandi itu bisa bahasa satu bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Tarsan ya. Nah, wah, bahasa Tarsan. Ya, Tarsan lagi. Dia bisa dong. Ada pisangnya baru bisa. Iya, bahasa Tarsan. Kalau mau Mas Budin kan, apa Bang Budin kan, ya biasa Betawi sama Sunda. Ya, biasa itu mah. Okay. Ini bahasa Inggris, luar biasa. Iman. Gue biasa. Nah lu kan bahasa Tarsan biasa di luar bang. Ya aduh. Coba bahasa Tarsan. Tapi dia saya mau minum kopi, gimana ngomongnya? Arigato, arigato. Itu mah Jepang. Tahu. Lagi lu Tarsan. Hai 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 hai. Itu dia mesti didandan yang pakai itu dulu Tarsan. Iya. Gitu. Bahasa Dayak tuh bang. Ada. Gitu guys, punya ini kan personel lobster kan. Nah, ini kalau Om Ipung juga pasti pun sama nih. Dia mau orang serius, Bang. Nah? Dia serius orangnya. Inggris dia jago, Bang. IT, Bro. IT, desainer grafis ya. Google Translate. Iya, udah jago. Udah jangan ditanya kalau itu mah. Speaking English. Oh iya, dia bisa bahasa semut. Bahasa semut? Bisa. Iya. Bisa dia bahasa semut. Bahasa batu juga bisa. Oh, Bang, gimana? Gimana maksudnya? Semut, semut. Ya, kalau oh, dia ngerti itu. Kalau mungkin ngerti itu apa nih? Iya, dia kan pakai itu tuh, pakai. Ada antenanya. Antenanya. Oh, gitu doang. Iya. Oh, jadi lu oh, udah ngerti itu. Ini kali antenanya sinyal kali ya. Antenanya udah nempel, palanya mah selesai. Oh, iya benar. Makanya dia masuk antena dulu, Bang. Dia nunduk. Terus ya, juga Mas Ipul. Wih, biasa. Ada Google sekarang. Bahasa semut pun, maksudnya ya, itu yang keren. Lu bisa begini, ini semut tuh ngerti. Tapi Nabi Sulaiman. Iya, yeah, emang dia. Itu siapa asal? Jangan-jangan keturunan Habib juga nih. Iya. Yeah. Habibnya semua keturunan Habib. Iya. Bisa bahasa satu bahasa Tarsan, bahasa Jep, bahasa Gulu, Jepang. Kita dong bang itu cuma bisa dua bahasa. Ya, kita mau bahasa apa adanya aja. Bahasa apa adanya. Apa adanya aja. Cuci, makanya nggak cuci main main. Kita kan ada tuh. Sok. Oke, cukup sampai di sini aja. Teman-teman, perkenalan dan cerita-cerita biasa ungkapan kebanyong dari teman-teman offset. Yes. Sekarang kita tutup. Yang menutup kebetulan adalah pintu Bang Sanip. Oh, bukan pintu. Sanip. Sanip adalah ikon kita buat menutup di akhir jam malam. Saya mau mengucapkan terima kasih boleh juga. Oh, boleh silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak RW Andrian Pranoto, beserta jajarannya, Bapak Wakil RH Jen, beserta pengurus stafnya, kepada Ketua RT 01 Bapak Rohman, Ketua RT 02 Bapak Rusman, kepada Ketua RT 03 Bapak Sumarno, kepada Ketua RT 04 Bapak Samudin, kepada Ketua RT 05 Bapak RT Iwan, kepada Ketua RT 06 Bapak Iwan, kepada Ketua Masjid sekarang Pak Mardi sebelumnya Pak Maman, kemudian di musola ada Pak Ulum. Terima kasih banyak sudah support kami di Omset 13, semoga selalu berkah. Amin. Amin. RT ini nggak disebut RT sebut. Kalau masuk sekilo kurang. Oh, iya. Nggak masuk nominasi dia, Pak. Palu, orang pada kurang sekilo. Terima kasih buat siapa? Terima kasih buat semuanya aja. Semoga seluruh Tamarin dan sekitarnya selalu nonton terus Omset 13. Amin. Ya, semua terima kasih penonton-penonton di luar Tamarin juga yang udah mau subscribe. Ipe, sapret lah bahasa gue. Lu diem deh, jadi begitu. Jadi yang di luar Tamarin, teman-teman gue semuanya yang udah bantu, pencet aja yang banyak itu like, komen, share. Itu terima kasih sebelumnya. Tolong juga lagi banyak like, pencet, tonton kita. Chat. Kedua, terima kasih sama warga Tamarin, terutama pengurus dari RW, RT. Tolong juga support kita, kasih komen kita. Kita perlu komen. Buat apa? Buat kita lebih baik. Oh iya. Setuju. Kita komen yang kita utamain.
pertama kita perlu Allah, kedua kita perlu komen. Terima kasih. Ini lagi bener nih, Tekul. Lo jangan main-main. Luar biasa. Itu aja kan? Iya. Udah basic. Belum. Belum. 13, semoga maju terus, jaya terus, dapat menghibur warga Pulita Amin dan sekitarnya. Begitu aja Bang Andri, dari saya. Semuanya, terutama warga Pulita Amin, semoga kompak, maju, amin, dan sejahtera. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Oke! Okay.